warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Dalam sekarang ini kita berada di majlis khatam Quran perdana anak-anak Kemboja di Masjid Nur Iman Phnom Penh, dan di belakang ini kita dapat saksikan seramai 500 orang dari pelajar daripada institusi pendidikan di bawah penyeliaan CMIA berada di sini untuk bersama-sama menyambut majlis khatam Quran perdana yang julung-julung kali diadakan di Kemboja. Dan insya-Allah di majlis ini objektif utama adalah untuk memasyarakatkan budaya membaca Quran, dan diharapkan dengan adanya majlis seperti ini dapat membangkitkan rasa dan semangat cinta kepada mereka kepada Al-Quran dan dapat menguasai Al-Quran dan juga Muqaddam pada seawal usia yang mungkin. Wallahualam. Demi cintamu ya Allah pada Muhammad Nabimu, ampunilah dosaku, wujudkan harapanku. Terima kasih.
perintahnya, tinggalkan larangannya, teladani akhlaknya. Niscaya kelak kau akan berjumpa dengan Rasulullah. Niscaya kelak kau akan berjumpa bersama Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dah sudah selesai sambutan Maulidur Rasul. Dan sekarang ni kita berada di Muzium Toslang, di mana ini adalah tempat wajib apabila mereka yang nak datang ke Kemboja, ini mereka akan datang ke sini dan tempat bersejarah bagi mereka. Muzium Toslang ini adalah bekas sekolah tinggi yang telah tukar fungsinya kepada tempat penyiasaan semasa Khmer berkuasa, iaitu pada tahun 1975 hingga 1979. Dan kita dapat saksikan di setiap kelas adalah contoh-contoh penyiasaan yang dilakukan oleh pihak berkuasa pada zaman itu. Dan ini adalah seperti peraturan-peraturan yang pada saya tidak masuk akal, yang wajib dipatuhi, dan kalau tidak dipatuhi, mereka-mereka semua akan diseksa dengan teruk. Dan mari kita lihat tempat bersejarah ini. Sekarang ini adalah jeriji besi, di mana jeriji ini dipasang untuk menghalang daripada banduan-banduan ini untuk membunuh diri. Jadi pada mereka yang telah seksa di dalam, mereka tidak tahan sakit dan mereka sanggup terjun daripada bangunan ini untuk membunuh diri. Tetapi apa yang tentera itu buat pada masa itu adalah mereka meletakkan jeriji-jeriji besi ini menghalang supaya mereka tidak boleh membunuh diri. Betapa seksanya mereka hendak hidup dan betapa seksanya mereka menghadapi kekejaman apa-apa pada waktu itu. We are the government. We make one another. Great.